ada yang unik nih. Lihat nih, kacamata batok kelapa dari kota Yogyakarta. Cakep ya. Gak cuma berfungsi sebagai pelindung mata dari paparan sinar matahari dan debu aja, tapi bisa bikin penampilan jadi makin kece badai loh. Kita intip cara bikinnya yuk. Batok kelapa harus dibuat pola dulu, lalu potong mengikuti polanya. Nggak cuma unik, Pems. Kacamata batok kelapa ini memiliki kelebihan daripada yang berbahan dari kayu loh. Tuh, buruan diborong deh. Hihihi.